ini ada pembinaan rohani kepada ASN di Jakarta Timur yang diisi oleh Bapak Kiai Haji Dr. Mahdum. Tentunya ini sangat baik sekali, yang berjudul Sedekah Membawa Berkah. Bagaimana kita bisa mengedukasi orang, mempengaruhi orang untuk mau berjiwa sosial. Apalagi sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Ramadan di mana semua amalan kita dilipat gandakan, apalagi sodako. Tentunya saya harapkan dengan adanya kegiatan ini, semoga Allah rahmati kita semua. Dan Allah gugah hati-hati orang yang sulit untuk bersedekah akan bersedekah. Dan peduli dengan sesama yang ada di lingkungannya masing-masing. Kegiatan ini adalah kita arahkan agar semua, terutama ASN, agar gemar bersedekah, peduli dengan lingkungan, seperti yang tadi sampaikan. Ini sesuai dengan untuk si gubernur tahun nomor 67 2019. Oleh karenanya, saya mengajak kepada kita semua, dan mudah-mudahan keberkahan akan diberikan kepada kita, kepada Jakarta Timur kita, kepada DKI kita, kepada Indonesia kita. Berkah, berkah, dan berkah insya Allah. Terima kasih.